Kenapa bahasa Melayu boleh menjadi bahasa antarabangsa di zaman Melaka? Dr. Hasanuddin Yusof dalam bukunya Miftah Melayu menyatakan terdapat juru terjemah bahasa Melayu di istana raja-raja Eropah pada abad ke-17. Ini kerana mereka selalu mengadakan perhubungan perdagangan dengan Nusantara, khususnya Melaka. Pada masa itu, Melaka sebenarnya sudah pun mencapai taraf pelabuhan antarabangsa. Sudah ada 84 bangsa yang berada di Melaka. Ini seperti catatan yang dibuat oleh Tom Paris dalam Summa Oriental. Orang-orang Islam datang dari Kaherah, Mekah, Aden dan Habsyah. Orang-orang dari Kilwa, Malindi, Hormuz, Parsi, Rom, Turki, Turkmen, orang Kristian Armenia, orang Gujarat, Kaun, Goa, Kerajaan Dekan, Melabar, Kalinga, para pedagang dari Orissa, Sri Lanka, Bengal, Arakan, Pegu, Siam, Kedah, Melayu Pahang, Patani, Kemboja, Champa, Cochin China, China, Lekius, yakni Taiwan, Brunei, Lukos, yakni Filipin, Tanjungpura, Lavi, Bangka, Lingga, Maluku, Banda, Bima, Timur, Madura, Jawa, Sunda, Palembang, Jambi, Tongkal, Indragiri, Kapata, Minangkabau, Siak, Arkat, Aru, Batak, Negeri Tamiang, Pasai, Pendir dan Maladewa, yakni Maldives. Catatan Tom Paris ini menunjukkan hampir seluruh bangsa mengadakan hubungan dengan Melaka. Tambah Tom Paris lagi, pada akhirnya di Melaka lah kita menemui penggunaan 84 bahasa. Masing-masing bahasa tersebut memiliki ciri khasnya sebagaimana yang disaksikan oleh penduduk Melaka. Maknanya seluruh dunia menumpukan hubungan perdagangan mereka dengan Melaka kerana kekayaan yang melimpah ruah di sana. Kekayaan Melaka ini pernah dicatat oleh Damian Digos dalam The Chronicle of the Most Happy Kingdom, Manual of Glorious Memory. Melaka dikenali sebagai kota yang terkaya di dunia. Para peniaga yang tinggal di situ sangat kaya. Kekayaan mereka diukur dalam bahar-bahar emas. Tahukah anda, jumlah 10 bahar emas adalah bersamaan 4,000 kilogram emas. Kaya gila, babe. Bukan hanya Sultan sahaja yang kaya, bahkan rata-rata penduduk Melaka yang kebanyakan mereka terlibat dalam perniagaan juga kaya raya. Catatan Tun Sri Lanang menyatakan orang Melaka pada masa itu rata-rata berkapal segala yang bermodal. Maksud Tun Sri Lanang adalah orang-orang Melaka, kebanyakan mereka memiliki kapal sendiri kerana mereka memiliki perniagaan. Maka jawapan kenapa bahasa Melayu boleh menjadi bahasa antarabangsa adalah kerana penguasaan perdagangan, ekonomi, kekayaan pada masa itu dimiliki oleh bangsa Melayu. Sebab itu, bila satu bangsa itu hebat, budaya, sistem, bahasa dan cara hidup mereka pasti diambil oleh bangsa lain. Mari kita bersama bangunkan semula kehebatan bangsa dan agama ini. Marilah kita terus kuat dan hebat semula. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau zahirkan. Ad-Duha ayat 11. Sebarkan video ini demi menggerakkan semua rakan-rakan kita agar bertindak. Saya cintakan anda semua. Assalamualaikum.